Bagaimana seorang mengulangi bacaan surah Fatihah dua kali baca dalam solat kerana kurang hadir khusyuk, tak ada makna? Adakah dikira sebagai mengulangi rukun solat? Terima kasih. Baik. Ada seorang tu, dia ni baca Fatihah dua kali sama. Kerana katanya dia baca sekali tak berapa nak nampak mana-mana ayat nak khusyuk. Jawabnya, jangan amal seperti itu, tidak disuruh. Bila kita telah sah bacaan kita, nak tidak rosak bacaan, tidak mencederakan mana-mana huruf, nak maka jangan kita ulangi. Tetapi kalau kita ulang baca dua kali, tidak membatalkan solat, kata Imam Nawawi rahimahullah taala. Cuma sunnahnya sallu kama raaitumuni usalli, sekali aja baca. Sekali saja baca. Kalau kita baca dan rosak, maka wajib ulang. Faham? Ghairil masdu, patut mardu, masdu. Wajib ulang. Betul dah, betul dah. Tak khusyuk, jangan ulang. Dah guna yang menyempurnakan semayang kita kurang khusyuk ini? Solat sunat. Batu kata ulama, jangan ulang solat kalau tak khusyuk. Tapi solat sunat. Solat sunat ni tatmim, dia menyempurnakan apa yang tak cukup, tak sempurna dalam solat fardu. Sebab tu kita, Nabi atur, syariat kita atur, ada sunat, ada fardu, ada sunat, ada fardu. Yang sunat itu menambah kekurangan pada yang fardu.